Nama kamu siapa? Nama saya Centini, Bu. Centini. Nggih. Umur? 21 tahun. Kulo dari Gunung Kidul. Kamu asalnya dari Gunung Kidul? Gunung Kidul. Oh. Kamu sudah mantap mau jadi pembantu? Nggih, Bu. Untuk ngebantu Bapak sama Mbok cari uang. Bagus kalau begitu. Saya punya pembantu 2 orang. Mbok Rono tugasnya masak. Ropi'i ngurusin kebun. Nah, kamu nanti tugasnya bersih-bersih dan juga nyuci baju. Jepul. Ya. Sekarang saya mau berangkat dulu ya. Jadi kamu taruh barang kamu di kamar pembantu. Mantar nuwun, Bu. Oke. Mbok Rono. Mbok Rono. Iya, Bu. Ini namanya Centini. Centilni. Centini. Oh. Dia pembantu di sini. Oh, tolong iya. Diantar ke kamar. Ayo, mari. Permisi. Iya, iya, silakan. Ayo, masuk sini. Masuk. Ayo, sini. Nah, ini kamar kamu. Dulu ini kamarnya ini sama Romlah, tapi dia udah keluar. Duh, api tenan ya. Iya, ini dari tembok. Beda sama di kampung, dari bilik gede. Bagus tak? Iya, bagus, Mbak. Ya, kamu di sini tuh kerja harus jujur. Karena Bu Susilo itu orangnya baik. Jadi kamu jangan buat kesalahan. Nanti dia marah sama kamu. Jadi kalau dia perintah apa aja, nurut aja. Iya, Mbak. Bu Susilo itu galak gak sih, Mbak? Salak? Wah, kamu gak salak? Bu Susilo itu galak enggak, Mbok? Oh, Bu Susilo itu enggak galak. Bapak juga enggak galak. Tapi... Tapi kenapa? Bapak agak genit. Kalau Mas Bobby? Oh, kalau Den Bobby itu orangnya enggak banyak omong. Kalau dia pulang, dia langsung masuk kamarnya. Udah, sekarang kamu ganti baju, noto barang kamu. Nanti kalau udah selesai, bantuin Simpok di dapur. Oke. Okay. Ya? Sing betah. Antar nuwun, Mbak. Duh, kamari pembantu nuk TV ini, Rek. Coba nang kampung boro-boro nuk TV. Duh, woy kasur empuk. Ah! Biar saya aja yang beresin. Oh jangan Den, saya aja yang ngelapin. Eh jangan, jangan. Yang beresin, udah gak apa-apa. Aduh. Saya Centini Den, pembantu di sini. Oh iya, saya Bobby anaknya Bu Susilo. Iya, Den saya tahu, Den Bobby. Eh, mau saya panggil Den, Bobby. Mas sama Bobby. Aja. Ya, terserah deh. Ya, wis, Mas. Ya. Wow. Gila. Bantu baru. Bainol banget. Sayang banget sih dia kok jadi pembantu doang tuh. Pusing gue.
piye tau wong iki sik turu. Iku bapak nyelok-nyelok. Bobi. Rowe. Pak, Mas Pi-nya sedang sibuk. Kamu siapa ya? Saya Centini, pembantu baru di sini. Kapan datangnya? Tadi pagi. Bapak sudah berangkat. Katanya main apa itu ya? Gol-gol gitu lah. Gol-gol. Iya, itu golnya gitu. Iya. Pak, sini saya bawakan. Ini berat loh. Kamu kuat? Kuat. Biasa di kampung juga bawa seperti ini, malah lebih gede, Pak. Karung sih dibawa. Wow. Kayak di Golovan juga kalah, man. Lewat. Loh, mau ngapain? Tongkat bapak gak mau dilap. Oh iya, yeah. boleh. Yeah. Kotor, Mi. Ini, Mi. Waduh, ngapain tuh?
Bobby. Hampir aja. Lagi ngapain? Nyari jangkrik, Bang, buat tugas kuliah, Bang. Bobby? Pi. Papi ngapain di sini, Pi? Lah kamu ngapain? Kayak maling loncat jendela gitu. Bobby. Handphone, Pi. Handphone. Ini, Pi. Handphone Bobby jatuh di situ. Bobby ambil tadi. Papi ngecek. Kamu belajar apa enggak? Oh, gitu, Pi. Bobby belajar. Papi ngapain di sini? Kamu juga kok belum tidur? Papi ngecek ini. Ngecek Bobby belajar apa enggak sih? Ternyata Bobby belajar, Mi. Tuh, laptopnya nyala, Mi. Tumben. Iya, Papi tumben nih. Kamu juga kok tumben malam-malam belajar? Ikan besok soalnya Bobby ujian, Mi. Iya, karena besok Bobby ujian. Makanya papi periksa, papi cek dia belajar atau enggak. Aneh. Udah papi, ayo tidur ah. Kamu belajar sendiri. Iya, Mi. Awas ya. Iya, Pi. Malam ya tidur ah. Ini sih bukan jangkrik nih. Asoy ge, boy. Waduh. Jangkrik, bos. Diam-diam aku memikirkanmu. Diam-diam aku menghayalkanmu. Diam-diam aku tergila-gila padamu. Panggil siapa, Mas? Ya manggil situ. Udah dari tadi cancen-cancen, kagak rengok-rengok juga. Nama saya Centini. Panggil aja Tini. Jangan panggil Cen, aku enggak suka. Tini. Kita kan belum kenalan. Kenalin nih, Hafid Ropi'i. Nama panggilan Bang Pi'i. Jabatan asisten rumah tangga, sekaligus Kang Kebon. Sama, Mas. Nama saya Centini, juga pembantu baru di sini, asli Gunung Kidul. Waduh, jauh turun gunung, nggak capek. Ngomong-ngomong, udah punya gacuan belum? Dereng. Apaan jereng? Gacuan lu jereng? Dereng niku, asli Jawi Mas bahasa nih. Saya ndak punya pacar, belum. Ah, pas kalau gitu. Soalnya kalau udah punya, ribet urusannya. Hei. Saya mau ganti baju dulu ya, Pak. Jangan lupa, kamar Bapak di pel sekalian, ya. Oh, iya, iya. Tehnya Doro Kakung. Oh. Cor.
Bapak, Bapak kok ngeliatin saya? Bapak mau lihat saya nari? Boleh, boleh. Bapak, itu basah. Enggak apa-apa. Tehnya tumpah-tumpah. Emangnya enggak panas? Iya, anget dikit. Tini. Nah, kita belanjanya di sini, Tini. Oh, ini pasarnya kota, Thomas? Ya sama aja kayak di kampung, cuman lebih bersih, lebih bagus aja gitu. Oh. Nih, nih. Keranjangnya kamu bawa. Kamu cari apa aja yang harus dicari. Di mana? Kamu nyari apa? Sayuran. Nah, itu sayuran tuh. Sayuran. Ayo, tuh. Mas. Ayo, ayo, sini. Sini. Nih, sayuran di sini, sini. Nih. Oh iya. Loh, Mas? Adem ya, Mas? Iya, itu namanya freezer. Apa, Mas? Freezer. Buat sayuran supaya tetap segar gitu, Tini. Apa namanya? Freezer. Ah, udah, susah. Yaudah, kamu susah. Cari aja deh sayuran apa aja yang mau dibeli. Aduh, Mas, enak tenan, Mas. Ya. Nyari apa? Orang yang jual mana, Thomas? Emang mau ngapain? Ditawar, Mas. Tini, kalau di supermarket itu harganya nggak bisa ditawar. Harganya udah pas. Jadi kita ambil barangnya, nanti kita bayar di kasir. Oh. Udah, nggak usah ditawar. Mau nyari apa lagi? Beten wonten, Mas. Gula, gula, gula. Gula. Tuh, itu gula. Sini, sini, Tini. Ini gulanya nih. Aduh, Mas. Putih, Mas. Gula nih, Mas. Kalau di kampung enggak kayak gini. Enak. Ini biasanya yang biru yang enak. Enak ya wangi ya. Kita cari saya ya. Dulu. Itu kan Bobby yang. Iya. Bobby. Em. Wah. Mel. Mel. Tuh menu belanja. Biasanya di rumah aja. Iya nih. Cie mau belajar jadi bapak rumah tangga ya. Itu siapa? Pacar baru lo. Kenalin kita berdua dong. Iya dong. Tumben lupa enggak ngobrol-ngobrol, biasanya enggak apa-apa cerita sama kita. Ini bukan pacar, Bro. Pembokat gua. Pembokat gua. Tapi kalau yang model begini gua juga mau, Pak. Enggak ya, enggak. Cuman ngasih support ke Bobby biar langgar. Itu kayak kita. Lu jangan bilang sama temen-temen nih kalau gua jalan sama pembokat gua. Enggak, tenang aja. Gua enggak bakalan bilang kalau lu jalan sama pembokat. Ya udah, have fun ya. Enjoy. Dadah. Kita cari yang lain yuk. Besok pagi Mami itu mau ke Bandung sama teman-temannya Mami. Mau lihat kain-kain di sana untuk bahan kita nanti. Oh, sorry. Bagus, bagus. Tumben. Biasanya kalau Mami mau pergi, Papi pasti ribut mau ikut. Ini kok sekarang kok malah kalem aja? Ya, enggak, Papi. Enggak mau kericokin Mami. Enggak kayak dulu. Karena Papi tinggal di rumah aja. Yang paling penting, oleh-oleh. Kamu, Bob? Yang penting, oleh-oleh aja, Mi.
Makasih. Oh iya, bagaimana dengan skripsi kamu? Mami dengar teman-teman kamu udah pada sibuk ngumpulin bahan buat skripsi. Kamu kok anteng-anteng aja? Iya, Mi, lagi ini temanya, Mi, lagi dipikirin. Bahan sih udah siap kok, Mi, tenang aja, Mi. Kuliah yang benar. Kakak-kakak kamu semua wisudanya tuh tepat waktu. Iya, Mi. Kamu jangan malu-maluin Mami. Buat pinggang-pinggung. Oke, bahu juga. Yuk, satu set lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, empat hitungan. Satu, dua, tarik. Oke, sila. Satu, dua, tiga. Sentuh lutut. Satu, dua, tiga. Oke, buang nafas. Lima, enam, tujuh. Kali lagi. Up. Satu, dua, tiga, empat, sila, lima, enam, tujuh, delapan, sila, lutut, dua, tiga, empat, buang nafas, enam, tujuh, iya, tekuk lutut, dua, tiga, sedikit-sedikit ya, tujuh, delapan, resetnya, tiga, empat, lima, enam, tujuh, depan dada, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, atas kepala, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, oke, ganti, tuh, tarik, dorong, tarik, lagi, hup, tarik, depan dada, tiga lagi, tujuh, satu lagi, 8, ganti tangannya, klik, tarik, lagi, oke otot dadanya sama lengan, 4 lagi, 2 lagi, lagi ini nih nonton aerobik nih. Oh. Ada apa Bapak panggil saya? Oh iya, saya mau ngobrol aja sebentar. Jangan dulu Bapak, ini bukan keraton. Oh iya, udah, di bawah aja. Ya. Saya punya salah apa ya Pak? Oh enggak ada salah. Saya cuma tadi dengar, kamu belum punya pacar ya? Enggak. Ya kebetulan. Kan mumpung belum punya pacar, jadi kamu harus dandan yang bagus, yang oh ya kan, penampilan yang bagus gitu. Tapi buat apa Pak? Loh ya biar kelihatan cantik, biar kelihatan enak dipandang gitu loh. Tapi kalau nggak bisa dandan ya udah, nanti saya antar ke salon ya. Salon. Mama. Iya Pak, selamat ya, siang. Ya. Tolong rubah penampilannya. Oke, sesuaikan dengan ini. Oke. Baik Pak, kami usahakan yang terbaik ya Pak ya. Yang keren nih. Oke. Yang cepat. Iya. Oke. Oh,
ternyata saya gak pernah salah. Kan? Saya bilang apa? Kamu cantik banget. Matur nuwun, Pak. Kamu suka nyanyi? Suka sih, Pak. Ini tempat apa ya, Bapak? Ya, ini yang namanya karaoke. Jadi kalau kamu nyanyi, ini tempatnya. Kok penontonnya enggak ada? Cuma Bapak sama Tini aja. Ya, enggak usah penonton. Kamu nyanyi, saya yang nonton. Asik-asik aja. Ayo, asik. Tuh. Asik-asik? Ya, asik-asik aja. Coba kamu. Itu mic-nya. Coba kamu. Coba. Nih, nih. Centini mana ya? Mbok. Mbok. Oh iya. Mbok. Nah, Mbok. Iya, Dek. Papi mana, Papi? Simbo sudah siapin ikan mas kesukaannya Den Bobby. Astaga. Nanti kalau habis mandi, Mbok siapkan makan malamnya. Papi. Papi. Papi kemana? Oh, Bapak pergi dari siang, Den. Kemana, Mbok? Sama siapa? Ya enggak lah, masa sama Simbo? Simbo kan di rumah, Den. Bukan, sama siapa? Oh, sama Centini. Katanya dia buat bantuin bawa tasnya Bapak, mau ada meeting gitu. Bandot tua. Iya, memang cuma berdua, Den. Aku sedang bingung. Bapak? Suster Tini. Suster? Ini Centini, Pak. Centini. Wah, suara kamu benar-benar bagus banget sih. Matur nuwun, Pak. Pak, mari kita pulang, Pak. Soalnya Tini belum nyetrika baju, Pak. Udah, rileks aja. Tenang, kita nikmati dulu. Udah, tenang dong. Loh, Tini kan kerja untuk dibayar. Kalau Tini gak kerja, gak ngapa-ngapain, nanti gak dibayar. Terus, Ibu kan bisa marah sama Tini, Pak. Udah, jangan dipikirin. Gampang itu sih. Kamu tahu gak? Saya jadi suka sama kamu. Suka? Suka gimana, Pak, maksudnya? Ah, kayak kamu gak ngerti aja sih. Ya suka sama kamu. Pacaran tuh. Hah? Gak pantas, Pak. Tini ini pembantu. Udah, zaman sekarang ini udah umum. Biar Bapak awet muda loh. Enggak, Pak, enggak berani Tini, Pak. Tini takut sama Ibu.
udah dikasih tahu soal ibu gampang. Tapi kita pacaran diem-diem aja, eh? Ya, lagi di Bandung, apa yang ditakutin? Mikir dulu, tapi ingat, ini kesempatan. Ya? Saya jadi suka sama kamu. Pacaran tuh. Centini, kamu cantik banget, Tin. Tin, kamu kenapa? Nungguin dari tadi. No, belum tidur, Bob. Lembur kuliah. Dari mana, Pi? Tadi ada meeting di kantor, terus teman-teman ngajak ngobrol-ngobrol, jadi Papi kemalaman. Teman-teman Papi juga ajak pembantunya masing-masing, Pi. Kalau itu pembantu kita, dia tempat saudaranya karena nggak tahu jalan, jadi Papi kasihan, jadi Papi antar. Saudara? Iya. Saudara apa saudara, Pi? Dapat jajan besok, Bob, ya? Papi lama-lama gayanya kayak Gayus, Pi. Ini masa cuman 400, Pi? TST dong. Apaan tuh, Pi? Tahu sama tahu. Ya, tahu deh. Lihat aja ntar gimana, Pi. Mau kemana? Oh iya. Maaf, Pi. Salah. Makasih, Pi. Enak aja. Ini rotinya, Bapak. Oh, makasih. Tehnya juga. Nek. Kenapa, Pak? Udah dipikirkan belum? Yang semalam. Belum, Pak. Bingung. Nanti Bapak kasih ekstra. Loh, kamu bisa belanja macam-macam. Pagi. Pagi, Mas. Mas Bobby. Loh, mau kuliah? Iya, Rompi. Oke. Jadi nih, nanti mau dianterin ke supermarket lagi nggak? Iya, Mas. Soalnya mau beli karbol. Terus mau beli wangi cucian lah. Gitulah pokoknya. Pas banget. Bapak. Biar nanti si PI aja nanti, ya. Pi itu otak udah konslet, Pi. Itu bertahun-tahun di Jakarta, masa gak apal jalanan Jakarta, Pi? Ntar Centini kalau nyasar gimana? Kasian, Pi. Aku anterin aja ya. Ya? Iya, Mas. Berangkat sekarang? Yuk. Pi, jalan dulu ya, Pi, ya. Oke, Pi. Yuk. Udah, kita taruh sini aja deh. Sialan tuh anak. Lasir Centini juga. Wah, gawat. Kemarin jalan-jalan sama Papi, Tin. Enggak, Mas. Kemana? Potong rambut, Mas. Oh, di salon? Iya, mungkin itu. Terus sambil nyanyi-nyanyi, Mas. Karaoke? Enggak, Mas. Hati-hati loh. Kenapa, Mas? Hati-hati sama Papi. Dia tuh suka daun muda, Tin. Suka lalapan gitu? Masa lalapan sih, Tin? Maksudnya, Papi itu, dia tuh suka sama yang umurnya lebih muda.
Kamu emang suka ya sama cowok yang lebih tua begitu? Enggak. Masa suka sama kakek-kakek? Kamu suka cowok yang kayak gimana? Suka yang ganteng, Mas. Pinter. Soalnya kan saya bodoh, Mas. Pas banget berarti. Pas apanya, Mas? Ya, pas aja. Saya kan masih muda. Kalau dibilang pinter juga gak pinter-pinter banget, tapi cukup lah, Tin. Mas Bobby bisa aja. Ya gak mungkin toh, Mas. Kok sama Mas Bobby, orang Mas Bobby majikannya saya. Emang kenapa? Hari gini gak usah lihat status, Tin. Yang penting sama-sama suka. Tapi kan saya juga gak keberatan kok. Keberatan? Keberatan apa, Mas? Ya, gak keberatan kalau kamu suka sama saya. Bo. Bo. Bapak sama Mas Bobby itu ngomong suka karo Tini, Bo. Ya itu artinya bagus. Bapak sama Den Bobby itu suka. Artinya kerjaan kamu itu baik. Sukanya itu beda. Sukanya itu yang begini nih. Yang begini. Apa sih yang gini? Apa ya? Pacaran ya. Pacaran. Pacaran? Iya. Kamu tuh pacaran sama Bapak dan Den Bobby? Nggak mungkin lah mau pacaran sama Mas Bobby sama Bapak. Mereka itu cuma ngomong suka karo saya gitu. Jadi mereka bilang suka sama kamu. Terus kamu bilang apa? Nggak bilang apa-apa toh, Mbok. Piye kate ngomong, mereka kan majikannya aku. Ono ae ujian teko Allah iki aku bingung aku. Sekarang lebih baik kamu itu menghindar. Piye carane ngindari? Kamu bilang kamu itu udah punya suami. Punya suami. Tapi di kampung kan. Gak bakal dia tahu. Bisa diatur ya. Bapak bilang walaupun Tini udah punya suami, gak apa-apa. Tau kan suami Tini gak tahu ada di kampung. Gitu bilangnya, Mbok. Halo, tenang yo. Oh iya, bilang aja suami kamu ada di sini. Di sini? Gimana kalau tanya suaminya siapa? Ada di mana? Sebentar. Bi'i! Bi'i! Ada apa sih, Mbok? Teriak-teriak kayak di hutan aja. Ini, Centini perlu bantuan kamu. Cuma kamu yang bisa bantu dia. Bantuan apa, Mbok? Kamu jadi suaminya Centini? Ya mau, itu sih gak perlu dibantuin. Ya, Mbok. Kenapa gak dari kemarin aja sih? Tapi, ini kamu cuma jadi suami bohongan supaya Bapak sama Den Bobby gak kedeketin Centini lagi. Oh, jadi Den Bobby ikut-ikutan juga? Wah, bakal rame nih. Tenang, Tini. Bang PI siap jadi sukarelawan. Ya, ya. Mbok, ada cara yang lain gak? Takutnya ketahuan. Buktinya apa? Kita perlu modal sedikit. Kamu berdua pergi ke rumahnya Pak RT. Ngurus surat-surat sama KTP. Jadi kamu cuma nikah dalam KTP doang. Ah, kalau cuma KTP mah gampang, Po. Gampang. Yeh, jangankan KTP. Nyawa Bang PI juga rela. Jadi karena alasan kemanusiaan, saya okelah mau bantu kalian. Tapi tolong diingat, jangan disalahgunakan. Oh iya, iya. Janji, Teh. Administrasinya sekarang. Iya, bentar. Oh. Ini, Pak. Iya, ini, Teh.
Jangan segitu dong, gak enak. Bapak-bapak, Pak, saya ikhlas karena Bapak sudah bantu kami. Iya, Pak. Maksudnya jangan segini doang. Saya kan harus bagi sama Pak RW, gimana gak enak. Dapat berapa? Jadi, pinten Bapak maunya? Urus ginian 500 lah, 500. Ya orang duwe aku, Rek. Eh, Centini, itu 500 itu udah saya diskon, biasanya 1 juta. 50 ribu dulu deh, Pak, nyicil. Ya nggak bisa. Duh, iya, Pak, itu punya cuma 50 ribu. Aduh, saya juga nggak bisa buat ya, gimana ya? Jadi gini nih, Pak. Aduh, ini satu-satunya nih, Pak. Buat sebulan lagi nih. Ini saya tambahin nih, Pak, nih anggap aja nih uang tanda jadinya, Pak. Ntar sisanya kita lunasin kalau udah gajian, Pak. Ya udahlah. Ya, karena alasan kemanusiaan, 100 ribu saya terimalah. Tapi janji ya, janji ya, gajian bulan depan lunasin. Oh iya, iya, begitu gajian kita kasih Pak RT semuanya ya. Saya siapin suratnya. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Mami berangkat dulu ya. Papi jangan lupa nanti ada janji sama dokter gigi. Iya. Papi ingat, ya. Bobby, kuliah kamu aman? Aman, Bos. Oke. Bagus kalau gitu. Mami berangkat dulu. Dah, Mami. Dadah. Centini, sebentar. Saya mau bicara sebentar. Tawaran saya kemarin, sudah dipikirkan? Sudah, Pak. Ah, itu baru benar. Gimana? Saya sudah menikah, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Suami kamu kan di kampung. Di sini kok, Pak? Di sini? Enggak. Siapa? Di rumah? Mas Pi. Rofi? Enggak. Rofi? Cet. Kamu jangan ngarang. Kamu jangan bohongin saya. Boten, enggak bohong. Kamu jangan bohongin saya. Saya butuh bukti. Mana? Buktinya apa? Enggak mungkin. Masa kalau udah nikah tidurnya enggak sekamar? Mulai hari ini Tini tidur sama Bang Pi. Bang Pi. Mas Bobby. Maaf ya Mas Bobby ya. Kita cuma mohon doa restu ya. Biar cepet dapat pamongan. Ya sayang ya. Bang Pi ini beneran, Bang? Ya Mas bohongan sih. Ya beneran, ya. Main dukun lo, gue tahu. Kemarin, cuma. Tuh, kita lagi. Kopi susu untuk Abang Pinya. Silakan coba manis seperti Centini. Ini teh bukan kopi susu, manis. Kopi susu kan Abang udah kayak kopi, udah manis. Ini susu. Bisa aja. Abang minum dulu ya. Bang, enak nggak rasanya? Seger, manis. Manis kayak aku kan? Oh iya, sudah barang tentu. Nanti malam mau dibikinin apa buat abangku tersayang? Bagaimana kalau malam ini Tini siapin abang jus? Maunya jus apa bang sayang? Kalau ada jus kesemek campur dondong. Oh, jus kesemek campur dondong. Ntar Tini cari dulu ya buat abang tersayangnya. Terus kira-kira kita kapan bulan madunya bang? Secepatnya Tini mau bulan madu kemana? Abang anterin. Nih bagaimana kalau tengah hari bolong begini? Kita ke kamar aja. Kita indoh, kita.
Sekarang? Iya, masuk besok-besok. Sekarang. Yuk. Yuk. Tapi ngagetin mulu nih. Kamu ngagetin. Teroris tuh, Bob. Pakai jin tuh, Pi. Gak cerah mukanya dia, Pi. Dah. Jadi benar kalian sudah menikah? Benar, Ibu. Mohon doa restunya aja ya, Bu. Pak, Mas Bobi. Mbok Rono kok gak pernah cerita-cerita sih? Wong saya juga baru tahu tadi sore, Bu. Oh, begitu. Ya, makasih. Bu, boleh minta izin, Bapak, saya mau satu kamar sama Bang Pi. Kenapa, Bobby? Selok, Mi. Sok. Hati-hati dong. Iya, kan sudah suami istri. Ya, dan kalau kalian mau izin jalan-jalan, bilang aja, silakan, ya. Waduh, kebetulan banget tuh, Bu. Saya mau ngajak Tini ke Taman Mini, Bu. Soalnya dia bilang katanya belum pernah ke sana, gitu nih. Nanti saya tambahkan ongkosnya. Iya, sekalian jajan Ibu ya. Iya, boleh. Iya, kasih banyak, Bu. Ya sudah, kalian istirahat aja ya. Pengantin baru. Jangan capek-capek, ya. Permisi ya, Bu ya. Pak, Mas Bobi. Makasih, Bu. Mari. Kenapa sih? Kok makannya jadi gak selera gitu sih? Yuk, masuk. Nah, kenceng banget sih megangnya. Ya, kok begitu? Namanya juga suami istri, biar mantep dong. Suami istri, bohongan, inget itu? Iya. Tapi kan kita tidurnya seranjang. Enak aja, mah. Aku tidur di ranjang. Sampai tidur di bawah pakai karpet. Loh. Nggak bisa begitu dong. Enakan Tini dong. Nggak adil tuh namanya. Bukan gitu. Kalau sampean sama aku seranjang, yang ada sampean bisa macem-macem karo aku, moh. Begitu. Jadi kerjasama ini sudah tidak dilandasi lagi dengan rasa percaya. Hah? Oke kalau gitu. Kita cerai aja. Mas, sampean ki piye sih? Ya udah wes, satu ranjang. Tapi harus ada guling lo yo. Sampean di tengah. Sampean di tengah, gulingin nang tengah gitu sampean. Udah bener saya di tengah, guling di pinggir. Nang tengah, kalau enggak sampean nanti bisa macam-macam. Ya terserah. Sini. Sini. Udah tidur. Abang gak biasa pakai begini. Tidur. Mari sana. Waduh, banyak peraturan ini. Gak bisa tidur nanti. Udah tidur. Awas lu, jangan macam-macam. Papi, saya diem deh, gerak terus. Iya, Mi, ini badan kurang enak, perlu cari posisi yang enak. Udah sini nih, dipeluk sama Mami nih, biar tidurnya nyenyak. Ayo, sini. Gak usah, Mi, makasih. Ini sebentar lagi juga tidur. Iya, tapi gak usah gerak-gerak terus, ah. Duh, enggak mungkin nih. Masa iya Centini kawin sama Ropi'i? Gak mungkin. Beruntung banget nih Ropi'i ini. Menang banyak nih Ropi'i ini. Enggak. Masa iya sih?
kesian Centini. Kesian gue sama Centini. Tini, ambil kesempatan. Enggak Tini, Bang Pi benar-benar tidur pules, nggak sadar. Udah bangun, bangun, bangun. Iya, iya, iya. Ada apa sih teriaknya? Biasa Pak, serangan fajar. Fajar sih serangan Fajar, tapi gak usah berisik-berisik. Maaf Bu, Pak. Ya maklum deh Bu, namanya juga pengantin baru. Suaranya masih kenceng. Ya udah, mandi terus beres-beres. Iya Bu. Iya Bu. Dipi, ayo. Gimana? Lancar toh rencananya? Alhamdulillah sih Mbok, tapi ya itu tadi Bang Pi itu orangnya lebay. Terus kalau tidur itu suka ngorok. Terus ngigo juga. Tapi ya gak apa-apa sih Sano. Ya gak apa-apa. Ya toh, dia mau ngorok kek, mau ngiler, yang penting kan aman ya kan? Yang penting aman Mbok, mantel nuwun. Alhamdulillah semua ini berkat Mbok tersayang. Harus mantel nuwun Mbok, aku seneng banget. Lancar mana kerjaan. Bobby. Mi. Kenapa selama ini kamu tidak pernah cerita sama Mami? Ini benar-benar memalukan. Selama ini anak-anak Mami gak pernah dapat surat peringatan. Kalau kamu sampai drop out, Mami tuh malu. Iya, maafin Bobby, Mi. Kan Bobby anak Mami yang paling bodoh. Pokoknya Mami gak mau tahu. Kamu bereskan masalah ini. Kamu kuliah yang benar. Kalau enggak, Mami gak akan membiayai kamu lagi. Iya, Mi. Iya. Mi, lagian Mami juga jangan kebanyakan sibuk di luar dong, Mi. Di rumah kita, Mi, banyak yang harus diperhatiin, Mi. Terutama Papi. Jadi melebar ke papi-papi segala, hah? Pokoknya kamu memperbaiki kesalahan kamu. Kamu denger nggak? Siap bos. Mami tuh belum selesai ngomong. Besok, besok lanjut nih. Besok. Bobby. Ya masuk. Ya. Mas Bobby, wonten nopo punya masalah ya? Ini ngerjain skripsi malas banget. Coba pelan-pelan Mas, dari hati yang ikhlas. Seneng aja dulu. Pelan-pelan pasti bisa. Maksudnya gimana tuh, Tim? Maksudnya begini. Kalau sampean itu menyukai sesuatu dari hati, pasti mengerjakannya pun pasti senang. Gitu Mas. Pokoknya diawali dari hati dulu. Mungkin sekarang aku nih gak suka sama yang aku kerjain sekarang, Tin. Yang aku bingung, gimana caranya aku bikin aku seneng sama sesuatu yang aku gak senengin, Tin. Gimana caranya? Gini Mas, dulu Tini kan suruh nimba tuh. Suruh ngisi bak mandi. Yo gak gelem lah Mas, nimbang-nimbang. Kan tangannya aku gede kok Mas. Jadi ya apa ya Mas, bak mandi tetap harus penuh. Tapi kalau sudah penuh airnya, bening juga, aku seneng ya Mas. Tumpah-tumpah sampai banyune Mas. Tumpah? Iya, saking penuh nih Mas.
Lah, dari situ aku mikir, yo, aku sebenarnya males, aku ogah, aku nimbo. Tapi karena aku seneng lihat air yang tumpah-tumpah, jadi aku ngakoni, Mas, gitu. Bener juga sih kamu, Tim. Ya, sepuroni ya, Mas. Ini cuma omongan orang bodoh. Enggak, bener. Omongan kamu bener, Tim. Bener ya? Iya. Ya, wis pun, Mas. Permisi, Mas. Iya, makasih ya. Udah tidur? Belum, Pak. Ada apa ya, Pak? Mbak, tanya aja. Tanya. Ya udah sih, jawab. Maaf nih, kita lagi nyohoy. Maaf banget. Malam, Bapak. Teroris. Biarin, makanya tangannya mampir-mampir sih. Gato. Kan tidur, gak sadar. Alah, bohong. Jangan ntar. Apaan sih tidur bawa palu segala? Jaga-jaga. Awas. Kalau sampean itu menyukai sesuatu dari hati, pasti mengerjakannya pun pasti senang. Pokoknya diawali dari hati dulu. Aku sebenarnya males, aku ogah, aku nimbo. Tapi karena aku senang lihat air yang tumpah-tumpah, jadi aku ngakoni, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Susilo. Waalaikumsalam. Pak RT ada apa? Maaf mengganggu waktunya. Oke. Apa betul Pak Susilo itu punya pembantu bernama Ropi'i dan Centini? Ya, ya ada apa ya? Saya boleh ketemu sama mereka? Urusannya? Begini Pak, mereka itu belum membayar administrasi buat bikin... Apa sih? Aduh, maaf Pak Susilo, saya enggak bisa ngomong ini masalah kode etik RT, Pak. Jadi saya enggak bisa ngomong. Maaf sekali, Pak. Ya. Ya, ini saya bisa ngomong sekarang, Pak. Udah enggak ada lagi kode etik. Karena mereka itu belum bayar biaya administrasi untuk bikin surat pernikahan dan KTP palsu, Pak. Karena katanya si perempuan, pembantu perempuan bapak itu dikejar-kejar. Kejar siapa? Siapa? Wah,
kalau tadi saya masih bisa ngomong, Pak. Kalau yang sekarang, saya benar-benar nggak bisa ngomong. Karena ini kode etiknya lebih berharga, lebih tinggi, Pak. Kalau yang tadi saya masih bisa ngomong, yang ini saya nggak bisa ngomong lagi, Pak. Sanggup, Pak, saya ngomong sekarang, Pak. Mereka dikejar-kejar sama kakek-kakek. Mereka sebut nama? Nama? Iya. Sayangnya enggak ya, Pak. Dia enggak nyebut namanya. Dia cuma bilang kakek-kakek. Itu aja. Cuma kakek-kakeknya jelek. Kakek-kakeknya juga ganas katanya. Itu, kayak gitu aja, Pak. Dah, saya pamit ya, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak Susi. Iya. Dengar aku ondel-ondel. Nyok, bapak. Sumpen, Pak, ke dapur. KTP kamu? KTP? Waduh, keteram tip aja, Pak. Lihat, cepetan. Wah, kena razia nih. Kenapa? Ada, Pak. Tuh, ada KTP, Pak. Yang satunya, ini palsu. Lah, emang cuma yang ini, Pak, yang mana lagi? Saya akan laporkan kamu ke polisi. Iya, Pak, jangan, Pak. Ini ada nih, Pak, ada. Kamu, cabut dari rumah saya, cepetan. Kemana, Pak? Minggat, out. Iya, tetap ikut, Pak. Udah, jangan banyak omong, minggat. Iya, si Bapak. Dan ingat, Mbok Rono sama Centini, jangan sampai tahu. Awas, Pak. Iya, Pak, tapi kan, Pak, saya... Oh, udah, out. Mbok, lihat Bang Pi. Barang-barangnya di kamar juga pada hilang. Hah? Barangnya Pi hilang? Maksudnya, Bang Pi, barang-barangnya nggak ada. Bang Pi-nya juga nggak ada, hilang. Oh, coba lihat di kamarnya dulu. Mboten wonten, nggak ada. Wah, jangan-jangan digondol wewek gombel tuh anak. Emangnya dia nggak ngomong apa-apa sama kamu? Mboten. Ya udah, tunggu aja. Nanti juga dia balik maleman dikit. Kalau dia nggak pulang? Ya dia itu mau tidur di mana? Apa-apa, gak lucu. Bapak. Jangan, Teh. Tenang. Nanti suami saya datang, Bapak. Kamu kira saya gak tahu kalau kamu bohong. Itu KTP. Nikahnya cuma nikah KTP. Itu pun palsu. Ya? Ya kan? Oh, udah. Terus Bapak mau ngapain? Lu mau asik. Sigro, udah nikmatin aja, anggap ini rezeki. Kalau bapak macam-macam, saya bisa teriak loh. Teriak? Coba teriak. Kalau kamu teriak, oh, saya lapor polisi dan kamu ditangkap. KTP palsu, keterangan palsu. Mau? Udah, pelan. Nikmati, pelan-pelan. Saya sabar nanti. Kulit mulusnya kayak gini kok, mau jadi pembantu sih? Mending jadi pemain sinetron. Ya?
Papi? Pembantu gini sih udah bohong nih. Mereka nikahnya bohong-bohongan, KTP-nya palsu, surat nikahnya palsu. Tanyain. Iya. Bener? Bener, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke. Kita selesaikan ini. Besok saya bicara sama kamu ya. Gara-gara kamu suami saya kepancing. Gara-gara kamu rumah tangga saya bisa hancur. Papi, ayo kembali ke kamar. Ayo. Jadi Rofi sama Centini bukan suami istri, Mi? Iya, mereka nyogok Pak RT bikin surat nikah palsu, KTP palsu. Karena takut disatronin papi kamu yang kucing garong ini. Centini. Kok Centini gak ada? Apa jangan-jangan... Mi, Centini Mami usir ya? Mami gak usir. Malah pagi ini Mami mau nanyain dia. Mungkin dia takut tuh jadi kabur deh. Wah, Bobby harus nyari Centini nih, Mi. Biar bagaimanapun Centini gak salah, Mi. Itu semua gara-gara papi nih. Ini papi nih yang salah nih. Kalau anak itu sampai balik ke rumah ini, awas ya kalau papi macem-macem. Ngapain malam-malam kok ada di sini? Numpang istirahat, Mas. Memangnya nggak punya tempat tinggal? Atau rumah? Saudara? Nggak punya, Mas. Buat ongkos pulang aja nggak ada ke kampung. Terus, Neng mau tidur di mana? Sementara istirahat di sini dulu, Mas. Waduh, Neng. Bahaya. Apalagi perempuan seperti Neng itu. Iya, Neng. Neng mau nginep di tempat teman saya. Perempuan juga kok. Gimana, Neng? Mau nggak? Iya, Mas. Mau. Matur nuwun ya, Mas. Sama-sama, Neng. Kalau begitu, ayo. Kasihan Centini. Semua gara-gara papi nih. Gara-gara papi Centini kayak gini. Ayo. Ke atas. Tempatnya api ya, Pak. Kamu suka? Ayo cepet.
namanya Mami Tuti. Bu, panggil gue Mami Tuti. Mami, sama seperti majikan saya. Dulu Pak Susilo, Bu Susilo, saya juga manggilnya Mami. Hah? Emang lu pernah tinggal di tempat beginian? Beginian? Maksudnya piye, Mas? Ya tempat beginian, tapi nanti kamu bisa makan enak dan tidur nyaman. Oh ya, Pak, makasih ya. Oh iya. Makasih ya. Sama-sama. Baik lagi ya. Matur nuwun, Pak. Kamu udah kawin belum? Belum, Bu. Punya anak nggak? Kawin aja tereng, belum gimana punya anak. Bagus. Kamu mandi yang bersih ya? Sudah tadi. Iya, sekarang mandi lagi, biar cantik. Sebentar ya, Neni. Kamu, kamu tolong antar dia ya. Bikin dia yang cantik sekali, antar kamar. Kamu sama Neni ya. Mari, Neni. Susunya deh, susu coklatnya. Selamat malam, Mami. Selamat malam, Pak RT. Masih jadi RT? Ya masih lah, Mami. Masa diganti RT baik kok. Kayaknya ada yang baru ya, Mami. Ada banget, Pak RT. Masih perawan. Kasih ke saya. Gak bisa, itu mahal banget. Lagian bukan kelasnya RT. Ini saya udah siapin buat pelanggan saya yang VIP. Emang berapa sih, Mami, harganya? Kasih tahu aja, berapa? 10 juta. 10 juta? Iya. Lah, yang bener aja, Mami. Di sebelah ABG itu masih perawan cuma 300 ribu, masa 10 juta di Mami? Ya udah pergi aja ke sana. Jangan tersinggung gitu dong, Mami. Wong gitu aja kok marah. Iya. Tempat Mami emang tempat yang paling the best. Oke, gini, Mami. Saya akan ambil uangnya 10 juta, besok saya kesini lagi. Tapi untuk yang pertama kali boleh enggak saya kenalan sama orangnya, saya ngobrol-ngobrol dulu? Enggak bisa. Kalau Pak RT mau, Pak RT siapin dulu 10 jutanya. Besok Pak RT kemari lagi. Oke? Ya udah, sekarang siapin deh 10 jutanya. Udah, Pak RT. Peraturannya dulu. Banyak ya. Iya. Saya ambil dulu ya. Ya, besok saya. Ya mau. Ya udah, pulang dulu ya. Makasih, Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Susilo. Loh, tangannya kenapa? Oh, enggak ada apa-apa. Kecelakaan kecil di kolam. Oh, untung aja urut tangan, Pak. Kemarin waktu itu ada pejabat yang pulang main golf. Tapi bukan cuma tangannya yang luka, Pak. Almarhum, Pak. Ditembak. Jor. Enggak nakut-nakuti. Memang itu berita, Pak, kenyataannya. Oh.
Pagi-pagi ada apa, Pak RT? Ini Pak, surat keterangan palsu pembantu Bapak itu sekarang udah diketahui sama Pak RW, Pak. Terus? Terus katanya mau dilaporkan ke polisi. Saya? Iya. Loh, kok saya? Pak Susilo tenang aja. Tenang aja, Pak. Kalau Pak Susilo punya uang 10 juta, Pak, itu aman. Beres semuanya, Pak. Gimana? Cuma 10 juta, Pak. Cynthia. Loh, Pak RT ya? Ini Centini, Pak, pembantunya Pak Susilo. Centini? Nje. Centini? Nje, Pak. Kok bisa cantik kayak gini? Hah? Soalnya didandanin begini, Pak. Ya udah, enggak apa-apa Centini. Mau Centini pembantu yang mana, kayak Centini yang mana, enggak apa-apa. Yang penting saya sudah bayar kamu. Jadi, mubazir kalau enggak dipakai. Bayar? Iya, saya udah bayar kamu 10 juta, ya. Jadi, kita mulai permainannya. Oke. Main apa, Pak? Aduh, Centini, kamu jangan sok lugu gitu. Sejak pertama kali saya lihat kamu, Centini, saya tuh udah naksir. Kamu enggak diapa-apain sama si tukang kebun itu kan? Boten toh, Pak. Nah, bagus itu. Berarti kita bisa let's go sekarang, ya. Apa let's go. Go itu, Pak? Ini dibuka, saya dibuka, kita let's go. Balik lagi ya. Maminya sebelah mana ya? Mami. Mi. Ya, sorry. Centini mana, Centini? Centini udah sama tamu yang lain. Kok begitu? Bikin tadi kita udah janjian, kata Mami mau tungguin. Ya abis si Om jawabnya lama sih. Jadi udah keburu dibukin sama tamu yang lain. Mi, pokoknya saya mau sama Centini, Mi. Berapa harganya? 10 juta sih. Saya kasih 2 kali lipat, sekarang saya mau ketemu sama Centini, tamunya suruh pergi, Mi. Gimana ya? Mi. Enggak, itu pelanggan juga soalnya. Saya enggak mau tahu, Mi. Pokoknya saya mau ketemu sama Centini. Kamarnya mana? Alah, Centini. Papa. Saya kan udah bayar mahal. Pak, mau ngapain? Kamu enggak apa-apa? Kamu enggak apa-apa? Pak RT keterlaluan ya, Pak RT. Kamu ini Bobby anaknya Pak Susilo ya? Iya. Jangan macam-macam sama saya ya. Kenapa, Pak? Pak RT kalau mau nyari cewek, cari yang lain, Pak. Jangan Centini. Saya sudah bayar dia 10 juta. 10 juta? Hah? Masa saya harus cari perempuan yang lain? Mami Tuti! Mami Tuti! Ini gimana ini, Mami Tuti? Saya udah nahan, Bos. Tapi Om ini tetap aja maksa masuk. 10 juta. Saya tahu 10 juta itu dari mana, Pak. Pak RT meres bapak saya, kan? Jangan dikira saya nggak tahu, Pak. Pak RT itu suka korupsi, suka meres warga. Mau saya aduin sama yang lain, Pak? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Kita urus urusan kita masing-masing. Tapi ya. Kamu ada apa-apain, kan? Nggak ada apa-apain, maaf. Ya. Tin. Udah, kamu nggak usah takut, Tin. Mami tuh gak marah beneran kok sama kamu. Mami tuh cuman marah gara-gara papi kemarin godain kamu terus. Tapi papi udah janji sama aku, dia gak akan godain kamu lagi, Tin. Mas Bobby, Centini ngucapin makasih banget. Coba kalau misalkan tadi gak ada Mas Bobby, bagaimana nasib saya? Tapi tadi kamu gak diapa-apain kan sama Pak RT kan? Enggak, Mas, alhamdulillah. Tin, semenjak kamu pergi dari rumah, saya khawatir sama kamu, Tin. Mas Bobby, Tini minta maaf ya, Mas Bobby. Maaf kenapa, Tin? Udah nganggep Mas Bobby yang enggak-enggak. Mas Bobby orang baik. Gak apa-apa, Tin. Saya ngerti kok. Saya tahu kemarin saya kayak gimana, Tin. Saya orang yang, ya, saya gak bener, Tin. Saya malas belajar. Tapi semenjak saya ketemu sama kamu, Tin, saya ngobrol sama kamu, aku tuh termotivasi, Tin. Jadi orang yang lebih baik lagi itu semua gara-gara kamu. Mas Bobby juga baik.
Mas Bobby bela-belain nyariin Centini. Untung ada Mas Bobby kan tadi kan. Iya, Tin. Centini ngucapin makasih, Mas. Manter nuwun. Mas Bobby udah bantu Tini. Tin. Aku sayang sama kamu, Tin. Aku mau kamu nikah sama aku nanti pas aku lulus kuliah, Tin. Aku serius. Kamu mau gak, Tin? Tin. Centini orang kampung, Mas. Orang bodoh, gak pantas. Tin, hey. Kalau kita nyari pasangan tuh gak ada orang kampung, gak ada orang bodoh, Tin. Kalau aku sayang sama kamu, aku sayang sama kamu, Tin. Aku tahu kamu cuma tamatan SMP, aku tahu, Tin. Tapi kamu punya kebaikan yang perempuan lain gak punya, Tin. Aku serius, Tin. Kamu mau gak nikah sama aku? Tin, jawab aku, Tin. Please, jawab aku, Tin. Kamu mau gak? Kamu mau? Kamu ngangguk dong kalau kamu mau. Kasih ya, Tin. Pokoknya aku bakal bilang sama Mami, sama Papi kalau aku mau nikah sama kamu nanti pas lulus. Cerku.